Deddy Corbuzier tantang Rizky Billar duel BJJ atau Brazilian Jiu-Jitsu. Tantangan Deddy Corbuzier diduga karena geram dengan perlakuan Rizky Billar yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa banting dan cekik ke Sti Kejora. Tantangan duel itu disampaikan Deddy Corbuzier melalui Instagram pribadinya @mastercorbuzier Sabtu sore 1 Oktober 2022. Pernyataan Deddy Corbuzier itu disampaikan dalam sebuah postingan video. Terdiri dari dua video yang disatukan. Video pertama adalah pernyataan Rizky Billar yang mengatakan bahwa selingkuh itu murah makanya dilakukan oleh orang murahan. Tapi setia itu mahal karena tidak mungkin dilakukan oleh orang yang murahan, kata Rizky Billar dalam video pertama yang diposting Deddy Corbuzier. Dalam video lanjutan, Deddy Corbuzier menyatakan tidak sependapat dengan pernyataan Rizky Billar tersebut. Setelah mengatakan ketidaksepahamannya dengan apa yang dikatakan Rizky Billar bahwa selingkuh itu murah dan setia itu mahal, Deddy Corbuzier pun menantang Rizky Billar duel. BJJ adalah singkatan dari Brazilian Jiu-Jitsu, yakni cabang bela diri Jiu-Jitsu yang berkembang di Brasil. Akan tetapi, BJJ sedikit berbeda dengan Jiu-Jitsu. Salah satunya, BJJ lebih banyak dalam pertarungan lantai dengan cekikan, kuncian. Dalam caption video itu, Deddy juga menulis agak panjang. Dia menegaskan bahwa selingkuh itu mahal.